Dewan Pimpinan Daerah LDII Kabupaten Bogor menyelenggarakan kerja bakti serentak di seluruh PC/PAC di Kabupaten Bogor pada Selasa 5 Agustus 2023. Kegiatan tersebut mengambil tema Kerja Bersama Bakti untuk Negeri. Ketua DPD LDII Kabupaten Bogor, Haji Bambang Wahyudi menjelaskan, kegiatan ini untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara warga, serta berkontribusi dalam menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan tali silaturahmi warga Jonggol. Sementara itu, puluhan warga LDII Jonggol bersama dengan warga setempat di sekitar lingkungan Masjid Al-Barokah turut membersihkan area masjid dan memasang atribut untuk merayakan HUT RI. Kegiatan itu sebagai bentuk cinta terhadap Indonesia dan menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk bersama-sama mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.